alaihi wasallam qol inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimati fi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syakiyin aw sa'idin fawalladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli al-nar fayadkuluh wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkuluh. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada tambahan wa huwa shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-shadiq al-masduq. Apa yang dimaksud shadiq dan apa yang dimaksud masduq? Shadiq itu artinya jujur dalam ucapan. Masduq itu artinya jujur dalam wahyu yang disampaikan. Jadi benar dalam ucapannya dan benar pula wahyu yang disampaikan. Makanya Ali radhiyallahu an mengatakan, wallahi tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzab wala kudzib, dia tidak berdusta dan dia tidak didusta. Kalimat as-shadiq adalah keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata kecuali kejujuran, disebut as-shadiq. Kalau ngomong tidak pernah dusta itu disebut shadiq. Adapun masduq, wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah azza wajalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masduq. Memang dibenarkan, bukan karang-karang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasul tidak pernah menyampaikan wahyu itu dari hawa nafsunya. Tapi Rasul menyampaikan wahyu itu memang wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kenapa di sini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an memulai dengan kata-kata as-shadiq al-masduq? Dia benar ataupun jujur dalam kata-katanya dan dibenarkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Kenapa didahului dengan kata-katanya? Sementara di dalam 40 hadis ataupun lebih dalam kitab Arba'in Nawawi, tidak ada kata-kata hadis yang dimulai dengan kata as-shadiq al-masduq kecuali hadis Abdullah ibn Mas'ud. Karena yang akan disampaikan ini perkara gaib. Jadi yang akan disampaikan ini bukan perkara biasa, tapi perkara gaib. Soal bagaimana manusia itu diciptakan di dalam janin seorang ibu, ini perkara gaib. Bukan perkara yang nampak. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setelah usia 40 hari ketiga kalinya, berarti 120 hari, situ Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, dan mencatat akhir hidupnya baik ataukah tidak baik. Ini kan semua perkara gaib, kita tidak tahu. Makanya kemudian hadis ini dimulai dengan kalimat wa huwa shadiq al-masduq. Itu faedah dari kalimat as-shadiq wal-masduq. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang isi daripada hadis yang keempat dari hadis Arba'in Nawawi, sebagaimana biasa kita kenalan dulu dengan rawi hadis. Rawi hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman atau dikenal dengan Ibnu Ummi Abdi, dan dia adalah Abdullah ibn Mas'ud al-Khudzali dari kabilah Khudzail. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an yang meninggal pada tahun 32 Hijriah ini adalah seorang sahabat Rasul, dan dia orang faqih, orang cerdasnya dari kalangan sahabat Rasul. Dan dia seorang qari al-Quran, bahkan seorang muhaddits.
ahli hadis, karena dia salah satu daripada perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga termasuk as-sabiquna fil Islam, orang yang mula-mula masuk Islam, tergolong dari 7 sahabat, dari 6 sahabat yang sebelumnya sudah masuk Islam. Dia nomor urut ke-7nya. Karena dia yang mengatakan sendiri bahwa aku adalah orang yang ke-7 setelah 6 para sahabat yang sebelumnya masuk Islam. Artinya betul-betul di as-sabiqunal awwalun. Kemudian juga dia adalah pembantu Rasul, suka membawa sendal Nabi dan suka membawa siwak Nabi. Jadi kalau safar, dia selalu membawa siwak Nabi. Kalau Nabi hendak bersiwak, diberikan siwaknya. Kalau Nabi hendak mencopot sandal, dicopotkan sandal. Kalau Rasul hendak memasang sandal, dipasangkan sandal. Dia adalah sahibu na'lai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik 2 sandal Rasul dan juga siwaknya. Dia termasuk sahabat yang melakukan hijrah 2 kali. Hijrah pertama ke Ethiopia Habasyah, yang bernaung di Raja Ashamat ibn Afjur atau Raja Ethiopia. Kemudian yang kedua hijrah ke Madinah. Artinya memang betul-betul dia mengalami tekanan-tekanan dakwah sehingga harus hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Dan dia orang yang solat kedua kiblat. Pertama kiblat ke Baitul Maqdis, kemudian dialihkan kiblat ke Baitullah Al-Haram. Dan hebatnya dia orang yang pertama kali menjaharkan qiraah Al-Quran setelah Nabi di Mekah. Tidak ada orang berani ngaji depan orang kecuali Abdullah ibn Mas'ud di zaman itu, di awal-awal Islam setelah Rasul. Dan Abdullah ibn Mas'ud juga pernah menjadi qadhi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di Kufah, dan beliau meninggal saat kekhilafan Uthman ibn Affan radhiyallahu. Sedikit saya akan menjelaskan biografi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab masuk Islamnya, jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar ini sedang jalan-jalan. Rupanya berjumpalah Abdullah ibn Mas'ud yang ketika itu bekerja kepada seorang yang bernama Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth itu orang paling celaka. Dialah yang meletakkan kotoran di pundak Rasul saat sujud. Lah Abdullah ibn Mas'ud ini bekerja kepada orang ini, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Di Nabi SAW dan Abu Bakar kemudian berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud yang sedang menggembala kambing. Jadi kata Nabi SAW, wahai Ummi Abdin, adakah kambing-kambing yang bisa diminum air susunya? Katanya Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, wahai Tuhan, saya tidak bisa memberikannya karena ini milik orang, saya hanya menjalankan amanah saja. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu ya sudah, ada enggak kambing yang tidak ada air susunya? Maksudnya kambing itu tidak beranak. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Maka diserahkan kambing yang kering susunya, sama sekali ada susunya. Kemudian diusaplah kambing itu, tiba-tiba penuh air susu. Tentu hal seperti ini yang pertama kali dilihat oleh Abdullah ibn Mas'ud, bisakah sihir? Kok bisa mengusap kambing yang tidak mengeluarkan air susu, tiba-tiba air susunya penuh? Maka Abdullah ibn Mas'ud pun tertarik ingin belajar. Dia mengatakan, ya Rasul alim, Rasul ajarkan itu ilmu itu kepadaku, kata. Maka Rasul SAW mengatakan, nanti kamu datang ke tempat saya. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mas'ud menemui Rasul SAW dan Abu Bakar. Setelah kemudian diajarkan tentang Islam, maka dia pun kemudian tertarik dan dapat hidayah masuk Islam.
Dia pun bersyahadat di hadapan Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini sebab keislaman Abdullah ibn Mas'ud. Sampai-sampai sebab keislaman ini juga disebutkan hadisnya di dalam riwayat Bukhari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya gulam, fa innaka mu'allam. Setelah Abdullah Mas'ud masuk Islam, kata Rasulullah apa? Fa innaka mu'allam. Engkau akan diajari Allah. Firasat Nabi SAW tidak mungkin meleset. Abdullah ibn Mas'ud menjadi orang cerdas. Dan termasuk orang cerdasnya para sahabat. Padahal dia seorang yang fakir. Orangnya hitam. Orangnya pendek. Orangnya kurus. Dan dia penggembala kambing. Tetapi tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang alimin ulama sahabat. Dan Abdullah ibn Mas'ud juga di zaman jahiliyah tidak pernah mendekati tempat-tempat maksiat. Tidak pernah seusia dia di zaman itu yang suka khamar, suka zina, suka ini dan itu. Maka Abdullah ibn Mas'ud hanya fokus menjaga kambing-kambing Uqbah bin Abi Mu'ayth. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza fukihu, kata Rasul. Orang yang baik di zaman jahiliyah, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan setelah Islam. Apabila mereka dicerdaskan Allah, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah berikan anugerah setelah masuk Islam, maka dia punya perhatian dengan Al-Quran. Bahkan di permulaan Islam dia mampu menghafal sab'ina suratan fil Quran. 70 surat dalam Al-Quran yang ketika itu tidak ada sahabat yang sebutkan dia. Dan tidak ada sahabat yang berselisih tentang kemutkinannya. Tentang kemantapan hafalan. Dan tidak ada khilaf di antara sahabat tentang indah suaranya. Suaranya indah sekali. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan tentang Abdullah ibn Mas'ud. Ketika Rasul dan Abu Bakar Umar pulang dari safar, kemudian lewati samping masjid seperti ini, Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba Abdullah ibn Mas'ud membaca Al-Quran. Terdengarlah dari luar oleh Rasul, Abu Bakar dan Umar. Rasul pun terdiam. Abu Bakar terdiam, Umar terdiam mendengarkan qiraahnya Abdullah ibn Mas'ud. Selesai membaca Al-Quran, Abdullah ibn Mas'ud tidak tahu kalau sedang didengarkan suaranya oleh Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala qira'ati ibnu ummi abdin, gitu. Rasul, siapa yang hendak mendengar bagaimana Al-Quran itu turun kepadaku, maksudnya dari Jibril. Kamu ingin tahu, wahai Abu Bakar Umar, bagaimana suara Jibril ketika menurunkan wahyu kepadaku? Seolah-olah Rasul mengatakan seperti itu. Seperti suara dia. Siapa? Ibnu Ummi Abdin. Maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Sejajarkan suaranya dengan Jibril. Makanya wajar, ikhwan. Ketika Nabi SAW sedang duduk di Masjid Nabawi, kemudian Nabi memanggil Abdullah bin Mas'ud. Banyak para sahabat di sekitar. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, iqra alayya al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika al-Qur'an wal Qur'an umzila ilaik. Rasul, gimana saya akan membacakan Qur'an sementara Qur'an kan diturunkan kepadamu? Dari sini kata para ulama, ada faedah tentang istihbab. Sunnahnya kita meminta dibacakan Al-Qur'an. Terutama orang yang memang indah suaranya. Sebagaimana Rasul meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Quran.
Hebatnya Abdullah ibn Mas'ud tidak membantah, tidak dengan kata-katanya dan mengatakan, ya Rasul, surat apa? Al-Baqarah kah, Al-Imran kah, An-Nisa kah? Tidak. Selama Nabi SAW meminta baca Quran, maka dia tidak bertanya surat apa, langsung dibacakan. Dan dia membaca suratun Nisa sampai kepada ayat, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana wahai Muhammad, kalau seandainya kelak pada hari kiamat setiap umat akan didatangkan saksi kepada mereka dan engkau akan aku jadikan saksi untuk mereka. Ketika kemudian sampai kepada surat ayat indah surah An-Nisa, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hasbuka hasbuka ya Ibnu Mas'ud. Cukup-cukup wahai Ibnu Mas'ud. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung menangis. Langsung menangis. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis seperti air yang direbus. Air rebus, atau dengar kalau air yang direbus itu. Begitulah Nabi SAW menangis. Dari sini ada adab yang bagus sekali. Tangisan Nabi SAW ketika membaca Al-Quran. Muncul sebuah kaidah yang disebutkan para ulama bahwa hifdhul hudud afdal min hifdhil huruf. Jadi seseorang ketika membaca Al-Quran, dia paham isi daripada apa yang dibaca jauh lebih baik dibandingkan dia hafal hurufnya saja. Antum tahu kenapa Yahudi disesatkan dan Allah katakan ghairil maghdhub, mereka dilaknat. Sebagaimana Nasrani zalim disesatkan karena muamalah mereka terhadap Taurat. Mereka hanya hafal huruf tapi tidak hafal hudud, tidak hafal isi di apa yang dibaca dalam huruf-huruf itu sehingga melanggar batasan-batasan. Makanya belajar Al-Quran itu tidak hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya saja, tapi kalau bisa dipahami tafsirnya. Karena Nabi SAW menangis di sini karena paham isinya, paham apa yang dimaksud. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasul paham, makanya Rasul menangis. Dengan tangisan Rasulnya, makanya kemudian muncul sebuah kaidah para ulama bahwa menghafal Al-Quran dari segi hudud lebih baik dibandingkan menghafal Quran dari segi huruf. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saking cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia dikategorikan dari sahabat-sahabat yang diberikan rekomendasi Nabi untuk diambil Quran. Rasul mengatakan iqra'ul Quran min arba'ah. Bacalah Al-Quran dari empat orang. Dan Rasul menyebutnya urutan pertama Abdullah ibn Mas'ud, yang kedua Ubay ibn Ka'ab, yang ketiga Mu'ad ibn Jabal, yang keempat Salim maula Abi Hudzaifah. Kata Rasul, ambil Al-Quran dari empat orang. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Mu'ad ibn Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah. Abdullah ibn Mas'ud nomor urut pertama. Ya, karena Abdullah ibn Mas'ud sendiri adalah satu di antara sekian sahabat yang menjadi juru tulis wahyu. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab punya catatan wahyu tersendiri, kemudian juga Salim maula Abi Hudzaifah juga sama. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka punya catatan mushaf tersendiri. Maka Abdullah ibn Mas'ud pun punya catatan mushaf tersendiri. Bedanya dengan catatan mushaf yang lainnya, kalau yang lainnya hanya menulis sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Rasul,
ditulisnya bapaknya Al-Baqarah, ya ditulis Al-Baqarah. Ali Imran ya Ali Imran. Tapi kelebihan mushafnya Abdullah ibn Mas'ud dicantumkan dengan tafsir-tafsirnya. Makanya wajar kalau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an sebagai meneriwayat Masrud ibn Ajda, beliau Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wallahi alladhi la ilaha ghairu ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lam aina unzilat wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lam fima unzilat walau a'lama ahada a'lam minni walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi azza wa jal tablughuhul ibilu la raqibtu ilaihi. Sampai dia mengatakan apa? Demi Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, tidaklah satu surat diturunkan dari Al-Quran kecuali aku turun, aku tahu di mana turunnya, letak turunnya di mana aku tahu. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Dan tidaklah Al-Quran satu ayat diturunkan dari Al-Quran kecuali aku tahu untuk siapa diturunkan Al-Quran itu. Jadi Abdullah maksud tahu semua di mana turun, untuk siapa turun, dalam masalah apa turun, dalam kasus apa turun, dia semua tahu. Sampai-sampai dia mengatakan, kalaulah saya mengetahui a'lam ahadan, satu orang dari sahabat Rasul yang lebih paham dari aku mungkin dalam beberapa surat atau ayat, dan itu bisa ditempuh dengan mengendarai unta, la raqibtu ilaihi, aku akan datang kepadanya. Artinya apa? Pengen belajar. Kalau ada orang yang lebih alim, aku datang kepada dia. Tapi sahabat paham, tidak ada orang yang lebih alim dalam Al-Quran kecuali Abdullah ibn Mas'ud. Makanya wajar kalau umpamanya Umar sangat mencintai Abdullah ibn Mas'ud, jadikan qadhi di zamannya di Kufah, dan dijadikan rujukan oleh Utsman ibn Affan di kekhilafahannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah ibn Mas'ud sekali lagi nasabnya adalah, dia adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dan asal kabilahnya adalah Bani Sa'ad ibn Hudzaib. Asal kabilahnya adalah Sa'ad ibn Hudzaib, Bani Sa'ad ibn Hudzaib. Dan dia kabilah yang ada yang ma'ruf di kota Mekah. Abdullah ibn Mas'ud memang hidup di lingkungan keluarga yang luar biasa, karena dia tidak pernah maksiat di zaman itu. Walaupun dia seorang penggembala kambing, tapi dia tidak mengikuti ajakan-ajakan kawan-kawan. Dan dia pun menikah dengan seorang yang bernama Hafidah Abdi, Hafidah itu cucu daripada min Hafidati Abdi Ibnil Harith. Oh, namanya Hafidah Abdi Ibnil Harith. Jadi ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jal, ketika dia masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud itu kan sering keluar masuk rumah Nabi, baik di Mekah atau di Madinah. Sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud itu keluarga Nabi, karena sering keluar masuk kan, jangan-jangan dia adalah keluarga Nabi gitu ya. Jadi orang enggak berani kepada Abdullah bin Mas'ud itu. Ya wajar, dia adalah orang yang awal-awal masuk Islam bersama ibunya. Kemudian dia bermulazamah dengan mulazamah tamah, betul-betul sempurna mulazamah. Tidak pernah meninggalkan Nabi, baik ketika safar atau ketika mukim. Bahkan setiap peristiwa dia hadir di situ. Tidak ada satupun peperangan
yang dilakukan Rasul kecuali Abdullah ibn Mas'ud terlibat dalam peperangan itu, mulai dari Badarnya, Uhudnya, Khandaknya dan semua peperangan. Dan Abdullah ibn Mas'ud sangat dicintai Rasul. Ketika dia naik ke pohon kurma, ada angin, kemudian tersingkaplah pakaiannya. Betisnya itu nampak seolah-olah daging membalut tulang saja, saking kecilnya, kurus krempeng. Tapi walaupun kurus krempeng, dia punya tenaga kuat. Sehingga sahabat mempertawakan Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi SAW mengatakan, "La tadhaku," jangan kalian tertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Sebab kalau ditimbang kedua betisnya dengan gunung Uhud sana, masih berat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul. Cukuplah hal itu kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika sampai di Madinah, maka Rasul mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Maka dia pun dipersaudarakan Rasul dengan Az-Zubair ibn Awwah radhiyallahu anhu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Abdullah ibn Mas'ud sekali lagi perkataannya dalam tafsir sangat diperhitungkan sama dengan tafsirnya siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan riwayatnya, maksudnya dari segi hadis, banyak dicantumkan dalam kitab Sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, baik yang disepakati keduanya ataupun yang disendirikan oleh Bukhari dan Muslim. Intinya bahwa dia seorang mufassir, dia seorang qari, dia seorang muhaddis, dia seorang faqih, banyak gelar kepada Abdullah bin Mas'ud. Belum lagi akhlaknya, orangnya qanaah, orangnya zuhud, syuja', pemberani, mujahid, seorang ahli jihad dan begitu seterusnya. Tapi kita masuk pada penjelasan hadis tentang bicara tentang pengumpulan janin dalam perut ibu ini, mulai dari segumpal mani sampai menjadi orang. Sebenarnya juga hadis ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Nanti antum cocokkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 dengan hadis Abdullah ibn Mas'ud. Begitu juga surat Al-Hajj ayat 5. Saya bacakan suratnya dulu, kita masuk ke dalam hadis nanti. Allah mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Kemudian kami jadikan nutfah dalam tempat yang kokoh dalam rahim itu. Kemudian nutfah maksudnya air mani itu, kami jadikan segumpal darah. Mani dulu baru jadi darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging ini kami balutkan tulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini dalam surah Al-Mu'minin 12 sampai 16. Dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nukirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma."
thumma nukhrijukum tifla litablughu ashuddakum litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lam min ba'di ilmi shay'an wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabbat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan, maksudnya alam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, maksudnya Adam, kemudian dari setetes mani, maksudnya turunannya, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kamu kehendaki, sampailah kepada kedewasaan, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kami jadi dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan cepat, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulunya telah diketahui. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi dan suburlah bumi dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Baik. Ini Quran ayat 5 dari surah Al-Hajj dan Al-Mu'minun 12-16. Kita cocokkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari menjadi segumpal mani. Nutfah itu artinya mani. Tentu proses terciptanya manusia itu karena berjumpanya sperma laki-laki dan perempuan, kan itu. Baru kemudian membuahi dan disebut nutfah. Diletakkan di rahim seorang wanita. Nah, selama 40 hari menjadi segumpal air mani itu, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhal. Kemudian baru berubah menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah itu, kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Maka menjadi segumpal daging. Segumpal mani 40 hari, berubah segumpal darah 40 hari berikutnya, berubah segumpal daging 40 hari berikutnya. Jadi nampak bentuk manusia itu selama 120 hari. 40, 40, 40, jadi 120 hari baru nampak itu. Di situ Allah balut daging dengan tulang. Dari sini baru manusia mengetahui mana laki-laki, mana perempuan. Ketika seseorang mengetahui mana laki-laki, mana perempuan, seperti dokter-dokter kandungan itu kan ada USG. Nampak ya laki-laki, perempuan. Lah ini bukan perkara gaib. Mengetahui ini laki-laki, ini perempuan, ini bukan perkara gaib. Tetapi ini pun ketahuannya setelah 120 hari. Kalau sebelum 120 hari semua gaib, enggak ada yang tahu. Ini laki-laki, ini perempuan, ini segumpal mani, mana tahu ini laki-laki, ini perempuan. Segumpal darah, mana tahu ini laki-laki, perempuan. Baru setelah dibalut daging dan tulang, setelah 120 hari baru ketahuan laki-laki, perempuan. Berarti 120 hari sebelumnya perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Tetapi hanya sebatas itu saja mengetahui laki-laki dan perempuan. Apakah bayi ini nanti akan pendek, akan panjang, akan tinggi, akan rendah, akan pesek, akan mancung, akan sipit, akan besar kepalanya, akan kecil kepalanya, akan belok matanya, itu perkara gaib. Tidak tahu. Cuma nampak laki-laki. Itu saja. Adapun setelah brojol dia jadi tinggi, jadi rendah, tidak tahu, mana yang tahu. Tidak ada ceritanya dokter kandungan. Belum dipesek nih, Pak.
Dari mana tahunya pesek? Ini pendek nanti ini kayak. Ini kayaknya hitam. Ini kayaknya hitam putih. Mana ada yang tahu? Ini sebatas mengetahui laki-laki perempuan. Makanya apalagi sebelum 140 hari. Cuman yang jadi khilaf para ulama itu, kapan ditiupkan ruh? Ada yang mengatakan bahwa ditiupkan ruh itu kurang daripada 120 hari. Ada yang mengatakan di bawah itu, ada yang mengatakan di 40 hari pertama. Ditiupkan ruh. Alasannya karena ada kalimat misla tadi. Memang kalau kita melihat pergerakan bayi itu kan biasanya di 40 hari pertama itu kan sudah bergerak. Janin itu sudah bergerak, artinya ada nafasnya. Apakah yang dimaksud nafas itu ruh yang diletakkan oleh malaikat? Ataukah lain? Atau hanya gerak-gerak gitu saja untuk menunjukkan bahwa dia hidup? Nah, ini jadi khilaf para ulama, kapan ditiupkan ruh? Apakah di bawah 120 hari? Karena memang secara tajriba, secara pengalaman gitu ya di lapangan, memang bayi itu baru sebulan saja biasanya sudah ada pergerakan gitu ya. Tapi apakah pergerakan itu makna yang ditiupkan ruh atau tidak? Nah, itu jadi khilaf. Walaupun pendapat yang kuat, ditiupkan ruh itu setelah 3 kali 40. Dan di sini kalimatnya arba'ina misla dzalik, arba'ina misla dzalik kan itu. Arba'ina yauman misla dzalik, arba'ina yauman misla dzalik, arba'ina yauman misla dzalik. Artinya ditiupkan ruh itu setelah usia 4 bulan 120 hari. Nah, baru kemudian ditiupkan ruh. Sejak itulah janin menjadi manusia. Makanya nanti akan terkait hukumnya. Yang keguguran setelah 4 bulan dengan keguguran sebelum 4 bulan itu ada hukum tersendiri. Contohnya seperti umpamanya, apakah orang yang keguguran sebelum 4 bulan dan keguguran setelah 4 bulan darahnya dianggap haid, nifas atau bukan? Maka ulama mengatakan kalau kegugurannya sebelum 4 bulan maka tidak dianggap nifas, berarti masih wajib sholat. Ada wanita keguguran di bawah 4 bulan, berarti walaupun mengeluarkan darahnya dianggap istihadhah, bukan darah nifas. Makanya wajib sholat walaupun keluar darah. Dengan cara ya disumpel lah, ya, dengan softtek, dengan apa gitu ya. Tapi kalau kegugurannya setelah 4 bulan, nah ini sudah masuk nifas. Karena yang dikeluarkan sudah manusia, sudah ada ruhnya. Kalau sebelumnya kan belum jadi manusia, belum ada ruhnya kan. Ini salah satu contoh. Ataupun kalau kegugurannya sebelum 4 bulan itu bukan manusia, artinya bisa dikubur di mana saja. Tapi kalau sudah 4 bulan berarti sudah jadi manusia. Ya dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan jelaskan terkait hukum-hukum seputar ini. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini sampai kalimat thumma yakunu alaqatan thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yursal ilaihil malak, kemudian diutus padanya malaikat, kemudian disuruh mencatat 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, dan akhir hidupnya bahagia atau tidak. Yang pertama, penggalan hadis ini, bahwa manusia itu ketika di rahim orang tua, saat Allah menciptakan kita, itu ada 3 marhalah. 3 marhalah. Dari 120 hari itu menjadi 3 marhalah kan. 40 hari pertama, segumpal mani. 40 hari kedua, segumpal darah. 40 hari ketiga, baru segumpal daging yang dibalut tulang. Artinya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berproses menciptakan. Kemudian antara jasad dengan ruh itu yang mana dulu diciptakan? Apakah jasad dulu diciptakan baru ruh, atau ruh dulu diciptakan baru jasad?
Maka di sini ada dua pembahasan. Pertama, penciptaan Adam. Yang kedua, penciptaan turunan Adam. Kalau yang dimaksud penciptaan Adam, maka jasad lebih utama atau lebih dulu diciptakan dibandingkan ruh. Karena Adam alaihi salatu wassalam diciptakan itu jasadnya dulu. Diambilnya tanah-tanah di bumi, kemudian oleh malaikat maut diangkat ke langit, kemudian dibentuk menjadi bentuk patung Adam seindah mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru setelah kemudian terbentuk jasad Adam, maka Allah ciptakan ruh, Allah masukkan ke dalam Adam. Dari sini menunjukkan bahwa kalau melihat penciptaan Adam berarti jasad dulu baru ruh. Tapi kalau anak turunannya terbalik, ruh dulu baru jasad. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan sudah ditiupkan ruh, Allah usap pundak Adam. Dari pundak Adam itu keluar ribuan, jutaan, miliaran ruh. Dan itu akan jadi anak cucunya kelak. Jadi usap oleh Allah punggungnya, keluar semua ruh yang akan menjadi anak cucu Adam. Kemudian diletakkan di alam arwah. Kemudian Allah mengikat perjanjian ruh-ruh di alam arwah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kankah aku Rabb kalian? Mereka mengatakan ya. Kau Rabb kami, kata orang-orang ruh-ruh yang ada di dalam arwah itu. Baru setelah itu Allah ciptakan satu persatu jasad dari turunan Adam sampai kepada antum. Setiap Allah ciptakan jasad, ruhnya sudah ada, dikirim malaikat maut, dimasukkan, dan begitu terus. Artinya di sini bahwa kalau terkait dengan Adam berarti jasad dulu baru ruh, gitu ya. Kalau terkait dengan kita anak turunannya berarti ruh dulu baru jasad. Itu penciptaannya seperti. Kemudian dalam hadis ini juga bahwa ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan memang memasukkan ruh ke dalam jasad-jasad manusia. Kecuali kalau memang orang yang akan dilahirkan ini orang yang mulia, maka yang mengirim ruh juga bukan malaikat biasa. Siapa? Jibril. Seperti kisah Isa bin Maryam. Ketika Maryam keluar dari mihrabnya kemudian hendak buang hajat, tiba-tiba dihadang oleh seorang laki-laki tampan. Rupanya laki-laki tampan itu siapa? Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, saya ini utusan Allah untuk meletakkan ruh anakmu dalam rahim. Jadi terkadang tidak semua ruh itu dibawa oleh malakul ruh, kan itu ya. Tapi lihat dulu ini jasad ini kalau memang akan terlahir menjadi orang besar, orang mulia, maka Jibril turun tangan. Menunjukkan bahwa Jibril bukan hanya sekedar diamanahi muwakkal bil wahyi, memang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, tapi ada tugas-tugas yang lainnya. Salah satunya adalah menyampaikan ruh kepada orang yang akan diistimewakan Allah, seperti memasukkan ruh Isa ibnu Maryam kepada rahim Maryam.